jangan dia sebagai korban dan juga perempuan. Tetapi saya ke depannya bukan cuma hanya perlindungan anak, tapi juga perlindungan perempuan anak terpadu berbasis masyarakat. Untuk itu program kami, saya di 2020 ini sudah menggabungkan semua, ada namanya program inovasi kami, karena Bapak Gubernur itu sangat sangat konsen sekali terhadap bagaimana inklusi program perempuan, anak, dan keluarga sampai di desa. Jadi kita mencoba ada piloting, yakni kawasan peduli perempuan, anak, dan keluarga yang sampai di desa. Jadi ada satu percontohan semua program-program kita di sini, termasuk adanya Kampung KB, adanya juga UPT sebagai rujukan, kemudian unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, adanya kegiatan PUSPAP, kemandirian perempuan dalam kewirausahaan. Itu yang kami lakukan. Dok, karena interaksi kekerasan itu, karena seringnya interaksi dan seringnya pertemuan antara keluarga, sehingga dan juga tidak ada apa namanya kegiatan aktivitas yang mengharuskan kita untuk ini, sehingga di dalam rumah itu sendiri terjadi kekerasan karena apa namanya interaksi yang sering dan itu saja, sehingga tidak ada aktivitas. Nah, ini barangkali yang perlu diedukasi masyarakat kita untuk bagaimana mengolah keluarga dan rumah tangganya itu dalam hal pengasuhan dan membentuk suatu sistem yang ada di rumah tangga kita. Kan pemerintah rencana membuka sekolah sebanyak karena seperti apa mungkin saran dari ya, sebenarnya kita menyambut baik dan mendukung adanya tatap muka kembali dengan catatan faktor safety keamanannya, karena ini juga berdampak fisik dan psikis anak-anak tersebut belajar di rumah kan juga psikisnya. Dan cuman itu yang kita harapkan, semoga vaksinasi ini berhasil, dan ini pemerintah juga semua mengupayakan mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai di tingkat daerah. Kita berupaya saja, dan saya mohon support dan dukungan teman-teman pada media untuk bagaimana mengedukasi masyarakat ini, bagaimana perempuan dan anak, karena ini beritanya sangat sensitif sekali, karena yang namanya kekerasan terhadap keluarga itu aib, jadi lebih banyak orang tidak melaporkan. Ini yang kita menjadi apa perhatian, karena biasanya kita dapatkan dari media. Nah, ini yang perlu kita edukasi, bagaimana perempuan dan anak itu sebagai kelompok yang marginal itu mendapatkan haknya. Oh, di sini edukasi, saya rasa edukasi yang paling penting.